untuk Australia I4 ini um, ada 70, ya ini salah satu uh, aktivitasnya misalnya menyediakan atau menyelenggarakan Higher Education Research and Technology um, Seminar uh, kemudian ini uh, beberapa rekan-rekan uh, kita di Australia yang bisa uh, dikontak untuk melakukan kerjasama uh, terima kasih uh, atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat saya ucapkan Uh, selamat ulang tahun kepada Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beben, Pak Ahmadian. Uh, saya sedikit menginformasikan untuk semua panelis nanti rekomendasinya kami rangkum ya Bapak. Uh, nanti uh, rekomendasi ini akan kami berikan tertulis kepada Pak Menteri hmm. dan akan menjadi rekomendasi untuk para pimpinan perguruan tinggi dan para dosen. Ya. Dan kami juga berharap uh, terhadap diaspora karena ini uh, bukan program yang pertama dan terakhir, tapi program yang terus continue. Jadi uh, nanti bapak-bapak, ibu diaspora yang tergabung di empat, Yarna dan lain-lain itu akan terus kami ganggu untuk berkolaborasi dan sinergi ya bapak. Tentu saja. Ya. ya. Terima kasih. Baik, uh, bapak ibu. <laughs> Terima kasih Bapak. Uh, untuk sekali lagi kami uh, informasikan untuk Bapak-Ibu yang bertanya bisa melalui Q&A. Nanti uh, jika waktu memang tidak memungkinkan nanti uh, kami akan uh, sharing uh, email. Sharing email boleh ya Bapak ya? Ya, boleh. Ada yang ingin berkolaborasi atau uh, diskusi lebih lanjut. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Di sini sudah ada Prof. Oki dan Mas Bagus. Uh, mana yang mau duluan Pak? Monggo, ini udah dini hari ya, Pak. Bagus di UK udah berapa lama? Udah berjam iya. berapa? Sembilan dua Terserah boleh Mas Broki atau gimana? Boleh silakan. Pak oke, udah jam berapa nih di Timur? <laughs> Siapa yang ngantuk duluan? Ini <laughs> ya masih <laughs> masih siang ya. Kalau untuk rekan-rekan diaspora kayak Rioni ya, Bapak ya. Reuni. <laughs> <laughs> kan pak boleh pak oke atau pak Bagus dulu boleh silakan Gimana Mas um, Bagus gimana ya terserah terserah Mas boleh mungkin. ya Oke okay. ya mungkin saya lebih cepat kali ya saya nggak punya paparan saya mau jadi mudah-mudahan gimana bang pak... boleh Mas ya, Bagus jadi... biar sekalian nanti Prof Oki uh, memberikan resume dan uh, oke, memberikan nanti. Resume Iya, saya mau terutama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi mendengarkan kesempatan yang langka dari Mas Nadiem langsung juga diundang oleh Adi. Selamat ulang tahun yang ke-22 ya, Pak. Terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi ini kali pertama kita mengadakan kerjasama. Saya adalah uh, kepala divisi kerjasama IV. Uh, senang sekali bisa bekerja sama dengan Adi. Adi adalah um, saya apresiasi sekali. Uh, um, apa perannya dalam uh, pendidikan di Indonesia sedikit anekdot mungkin bahwa ya asosiasi asosiasi itu penting ya karena uh, apalagi untuk dosen gitu karena asosiasi itu membuat orang-orang memiliki suara lalu kenapa harus memiliki suara untuk didengar? ya supaya jangan ditindas gitu jadi harus <laughs> memiliki suara apalagi kalau dosen vokasi mungkin lebih tertindas lagi gitu jadi saya sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan. Tadi kita mendengar banyak tentang um, Indonesia dalam menghadapi industri 4.0. Lalu kita tekankan sekali pentingnya lulusan-lulusan yang memiliki kapasitas yang baik dalam memajukan agenda riset dan inovasi dunia. Tapi agak sedikit yang tidak dibahas adalah kapasitas dosen ya karena karena inovasi itu salah satu bibit lahirnya adalah dari budaya riset Budaya riset adalah budaya yang sangat penting karena di situ tercipta sebuah budaya untuk uh, trial and error. Tadi dibilang banyak eksperimen segala macam. Itu lahir dari budaya riset. Lalu kalau kita lihat statistik di Indonesia, sebenarnya dari periset-periset yang ada itu hanya sekitar kurang dari 15% yang punya PhD. mengapa gitu. PhD itu penting? Karena di situlah ditempa orang melakukan budaya riset. Gitu. Untuk berpikir bukan hanya sebagai penyelesaian masalah simple atau complicated, tapi masalah yang kompleks. Gitu. Nah, dari 15 orang, 15 persen yang memiliki PhD antara dosen-dosen itu hanya mungkin kurang dari satu persen yang punya pengalaman postdoktoral, begitu. Bahkan kalau di Inggris atau di Jepang atau di Australia, saya mungkin nggak terlalu bisa berbicara atas nama teman-teman, tapi biasanya mereka bahkan memiliki PhD pun belum bisa jadi dosen, gitu. Harus memiliki apa, Pengalaman pos doktoral, karena di situ kedewasaan secara riset diuji begitu, bahwa dia bisa menyelesaikan riset yang bukan riset turunan dari supervisornya. Begitu, ya kan? Lalu, bagaimana kita mengharapkan supaya mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke depan bisa punya otak cemerlang, memudayakan riset, menciptakan hal-hal mutakhir? Kalau dosen ini tidak didukung untuk ditingkatkan kapasitasnya, gitu. Jadi, kita bicara tadi sedikit banyak tentang bahwa dosen Indonesia terbelenggu oleh beban administrasi dan lain sebagainya. Saya sebenarnya uh, agak khawatir saya diundang di sini karena saya belum pernah menjadi dosen di Indonesia sebenarnya. Jadi saya belum terlalu bisa untuk apa ya berempati bagaimana susahnya jadi dosen di Indonesia yang tidak diberikan resource. Karena saya di sini bersama teman-teman, saya punya postdoc, saya punya PhD student yang bisa saya delegasikan riset kepadanya sehingga Kemamp apa uh, aktivitas riset saya sedikit banyak tereduksi hanya sebagai perannya sebagai supervisor gitu memberikan ide memberikan arah yang baru tapi elemen-elemen pekerja riset itu sudah memiliki kemampuan yang baik nah dosen di Indonesia belum memiliki itu gitu kan jadi gimana caranya kita membudayakan budaya riset mengarah pada inovasi membuat masyarakat bisa menghadapi industri 4.0 tapi dosennya tidak diberikan kapasitas jadi sebenarnya apa itu uh, dosen sebenarnya kan kita tadi bicara juga tadi Pak Nadiem bilang bahwa uh, universitas harus mengarah pada metrik yang asesmen yang sangat relevan apakah parameter sukses sebuah universitas saya pikir universitas tujuan utamanya bukan untuk memberikan uh, memproduksi uh, tenaga kerja ya universitas itu untuk memproduksi orang berpikir sebenarnya gitu jadi apa itu seorang profesor? Profesor itu bahasa Latinnya profes, profes artinya mendeklarasi secara publik. Jadi dia sedikit banyak memiliki peran yang independen. Dia bisa memberikan pandangan yang kontroversial dan lain sebagainya. Jadi menceritakan lulusan-lulusan yang bisa berpikir, berpikir panjang, berpikir jauh, bukan hanya mendapat tenaga, mendapat kerja. Walaupun mendapat kerja adalah byproduct yang Uh, milik orang yang bisa berpikir tentu aja begitu kan. Tapi sebenarnya pendidikan vokasi adalah ujung tombak um, orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari kata vokasi kan artinya terpanggil untuk okupasi begitu. Jadi harusnya saya sangat memuji um, uh, inisiatif dari Mas Nadim karena sekarang vokasi sudah menjadi dirjen sendiri berarti ada ada itu peran penting yang dikenali oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi Indonesia supaya jangan menjadi momok begitu, jadi lulusan vokasi dianggap jadi kayak masyarakat kelas 2, begitu. Padahal di negara-negara berkembang seperti di negara-negara uh, maju maaf di Jerman dan Inggris dan sebagainya itu adalah mereka lah penyokong ekonomi utama. Jadi kita bicara kita bicara tentang COVID sekarang. Saya mungkin enak-enak gitu, bisa di rumah, bisa ngobrol di sini, nggak harus kerja lockdown. Tapi teman-teman di Indonesia nggak bisa gitu kan. Jadi kita tidak bisa me me menyatukan gitu apa yang dilakukan secara normal pemerintah UK dengan di Indonesia. Karena kondisi masyarakatnya berbeda gitu. Di UK sistem uh, perekonomian sudah didukung oleh ilmu pengetahuan. Di Indonesia belum gitu. Jadi kita tidak bisa. Menyamakan dari situ, lalu bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia memiliki budaya riset? Jadi, ya, negara harus memiliki sebuah pola pandang yang terartikulasi dengan baik. Apa yang harusnya bisa menjadi riset unggulan nasional? Saya pikir itu harus digaungkan dan diartikulasi secara jelas, supaya masyarakat mengerti ini adalah. Uh, apa ya tujuan kita pertama. Jadi riset itu universitas itu harusnya memikirkan masalah bagaimana supaya negara maju dari segi ekonomi, sosial dan taraf hidup maju. Ekonomi itu maju karena ada penyelesaian masalah gitu. Jadi begitu sistem ekonomi ya kan nah, masalah apa yang Indonesia bisa selesaikan di dunia. Ya, di dunia ada banyak masalah ya kan, ada masalah ketimpangan gender, ada masalah kemiskinan, climate change Ketersediaan pangan, energi dan lain sebagainya. Lalu apa kita mau selesaikan semuanya? Ya nggak mungkin bisa gitu kan. Tapi ekonomi harus naik, kita harus menyelesaikan masalah dan kalau kita mau memiliki multiplier effect tadi yang dibilang, kita harus menyelesaikan masalah bukan hanya sebagai peserta, tapi pemimpin di situ. Nah untuk itu kita harus bertumpu pada comparative advantage tuh. Jadi Indonesia harus mengenali apa sebenarnya keunggulan dia dibandingkan negara di sini saya nih di Inggris atau negara Mas Oki di Timur Tengah atau Mas Aziz di Jepang. Ya kan, tidak ada negara-negara yang diberkati uh, dari segi uh, ke idealis, keidealan ke geografis di Indonesia. Kita ada di tengah-tengah Ring of Fire begitu. Jadi, Indonesia di dikutuk dan diberkati pada saat yang bersamaan dikutuk oleh tsunami yang tidak berkesudahan. Tapi di bawah kita ada hampir setengah dari cadangan panas bumi dunia. Tuh. Kita juga punya lebih dari 700 bahasa. Bahkan ada bahasa yang baru punah di Papua kita nggak tahu, gitu kan sangat sulit untuk membawa orang dalam satu payung politik yang stabil orang yang berbicara bahasa yang berbeda-beda. Belgia tidak memiliki pemerintahan sampai hampir tujuh, tujuh tahun. Karena di situ ada empat bahasa, dia sangat susah dia menyatukan orang untuk dalam satu payung politik bersama-sama. Tapi kita bisa stabil. Mengapa kita tidak menjadi guru bagi dunia untuk mengajari mereka bagaimana caranya mengatasi resolusi konflik begitu ya kan lalu bagaimana caranya kita menghadapi masalah uh, Covid-19 dan ketersediaan pangan. Kita adalah negara yang kaya dengan biodiversitas, kedua atau mungkin yang pertama, paling banyak rempah-rempah dan lain sebagainya. Tapi pola pikirnya belum mengarah pada kultivasi secara ilmu pengetahuan karena budaya risetnya belum berkembang. Padahal obat-obatan baru dan pangan-pangan baru harusnya bisa keluar dari situ tuh. Nah, jadi ada banyak yang harusnya bisa dilakukan. Turisme sekarang di Indonesia harusnya menjadi Pola apa ya? Ujung tombak, salah satu minimal ujung tombak ekonomi Indonesia. Tapi sekarang COVID-19 nih hancur. Semua kemarin saya ngobrol sama teman-teman uh, di Belitung gitu kan. Jadi 40 puluh sampai lima persen penghasilan Belitung itu dari turisme, dan sekarang mati total gitu. Nah, tadinya kan Belitung kan masyarakat yang... Uh, itu ya penambang gitu. Lalu sekarang mindsetnya dirubah menjadi sustainable um, tourism dan lain sebagainya. Itu peran edukasi itu sangat penting di situ. Universitas harus vokal dalam dalam meningkatkan budaya riset di situ. Tapi sekali lagi apa? Infrastrukturnya, maksudnya infrastruktur manusianya harus didukung. Jadi uh, ya boleh kita bicara tentang yang penting praktek atau orang bisa menghasilkan tenaga kerja ini atau dan sebagainya. Tapi ilmu pengetahuan adalah ujung tombak tuh. Kalau enggak kita jadi user terus ya kan. Dan industri 4.0 itu bukannya kita sedang menghadapi, kita sudah di dalamnya begitu. Jadi suka atau tidak suka COVID-19 ini adalah tamparan keras bahwa kita sebenarnya tidak siap menghadapi 4.0. Jadi kita bicara terus tapi nggak jalan-jalan begitu ya kan karena sedikit masalah seperti ini kita hancur hancur habis-habisan sekarang Nah bukan berarti di UK nggak ada masalah kita sekarang punya masalah yang sama Uh, tapi disitulah peran, jadi yang saya apresiasi, ada teman-teman sekarang duduk bersama di sini, kita bagi best practice, gitu kan. Di UK ada masalah sendiri. Sekarang kita ada masalah Black Lives Matter, protes yang menyediakan epicentrum-epicentrum baru penyebaran COVID, gitu. Padahal kurvanya udah landai, gitu. Di negara-negara ada banyak masalah. Jadi di UK, riset itu dinilai bukan dari metrik semata-mata seperti h index dan lain sebagainya. Kemarin kita lihat Dikti ada bikin itu paparan 500 peneliti terbaik Indonesia. Tapi uh, wah lumayan gitu. Saya nggak tahu. Saya peringkat 501 atau 502 gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi yang agak uh, apa ya, menarik itu adalah parameter sukses sebuah riset dinilai dari metrik, berupa sitasi, dan lain sebagainya. Gitu ya kan? Padahal di Inggris dan negara-negara uh, yang udah tanda tangan San Francisco Dora Agreement itu, itu sudah meninggalkan metrik karena riset siogianya dinilai impaknya terhadap uh, pertumbuhan ekonomi atau peningkatan halayak hidup orang banyak. tuh Jadi, apa riset saya bisa sebenarnya menyembuhkan AIDS atau? riset saya bisa minimal masuk ke dalam polisi apa ya kebijakan-kebijakan baru yang mutakhir. Itu harusnya sebuah uh, alasan mengapa riset itu bagus atau tidak. Harusnya insentif diberikan untuk mengarah pada impact yang nyata. Jadi di UK ada research excellence framework. 65% dari impact itu dinilai dari output ya. Jadi originalitas, novelty dan lain sebagainya. 25% itu dari bisakah itu mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya. 15% dari Apakah itu bisa merevolusi sistem pendidikan? Apakah ada lab-lab yang ditingkatkan dan lain sebagainya? Lalu ada metrik yang ini bukan berarti sempurna, tapi ada metrik yang lebih mengarah pada impact. Kayak kita punya banyak PR di situ. Kita belum ke situ. Padahal negara kita harus untuk maju itu beralih dari sistem ekonomi berbasis bahan baku ke sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi nah kalau dosen-dosen di Indonesia dilatih untuk supaya dia bisa maju dalam karirnya tapi supaya dia papernya banyak disitasi orang lepas dari ada impact atau tidak itu kita nggak akan maju-maju gitu karena impact bukan dinilai dari situ gitu jadi ada hal, -hal yang lain bukan berarti tidak ada gunanya tapi ya harusnya bisa di, di, lebih bernuansa gitu jadi karena uh, itu hal yang pelik ya menurut saya lalu bagaimana dengan teaching gitu kan Nah, teaching di UK itu ada metriknya sendiri, namanya teaching excellence framework, gitu. Nah, lalu di UK ini sekarang kita sedang uh, kerepotan masalah online segala macam. Tapi sekarang Cambridge sudah mendeklarasikan bahwa 2020 sampai 2021 itu kuliah online semua, begitu kan. Uh, lalu Nottingham juga uh, baru saya dapat email dari kepala departemen bahwa 20, 2020, 2021 itu online semua. Tapi bedanya di UK itu adalah mereka sangat menekankan kepada well-being dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberikan sebuah feedback loop yang luar biasa dalam turut sertanya dalam uh, pembentukan kurikulum di universitas tersebut. Gitu. Jadi mereka selalu disertakan dalam diskusi-diskusi terhadap online learning ini. Kita saya mau lihat di Indonesia, mahasiswanya disertakan dalam dalam ini, di UK itu segala macam uh, equality gender dan lain sebagainya itu di, diberikan metrik penghargaan tersendiri. Saya mau lihat bahwa elemen kemanusiaan dari si mahasiswa itu diikutsertakan dalam perancangan kurikulum lepas dari online atau itu menurut saya peripheral ya. Jadi menurut saya kita harus memiliki visi apa itu sebenarnya pengajaran itu sebenarnya apa. Kita dosen ini adalah fasilitator pembelajaran, kita bukannya memberikan ilmu itu kayak masak nasi, taruh di piring, nih sok dimakan gitu. Bukan begitu, ya kita ini fasilitator pembelajaran, lalu metodenya itu bisa didiskusikan bersama-sama. Bukan berarti kita bisa harus mencontek Inggris, bikin kelas online-nya jarak segala macam, 20 meter, kita punya apa ya sis, cara pandang sendiri. Tapi yang konkretnya itu adalah ekosistem yang bersama-sama, mahasiswa di, di, di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu uh, dari saya, saya nggak tahu udah 20 menit atau enggak dan uh, saya masih di sini sampai selesai kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih Mas Oki udah ditunggu.